Striker Afghanistan Farid Sadat trial baru di PSIS Semarang. PSIS Semarang kedatangan pemain seleksi asal Afghanistan, Farid Sadat. Hal ini diketahui dari kehadiran sang pemain dalam sesi latihan tim beberapa hari terakhir. Farid Sadat diketahui merupakan mantan pemain PSKC Cimahi yang berlaga di Liga 2 musim ini. Pemain kelahiran Finlandia tersebut bersama PSKC Cimahi mencatatkan 2 gol, 1 assist dari total 8 penampilan. Sebelum membela PSKC Cimahi, Farid sudah bermain lebih dulu di dua negara Asia, yakni bermain di Liga Thailand memperkuat Nakhon Si United, dan di Liga Kamboja memperkuat Phnom Penh Crown FC. Meski sudah bergabung ke PSIS Semarang, Farid belum bisa dimainkan musim ini. Kehadiran Farid bisa jadi upaya manajemen Mahesa Jenar mencari pengganti striker asing sebelumnya, yakni Carlos Fortes yang memilih meninggalkan klub dan bergabung ke tim divisi kedua Uni Emirat Arab. Farid merupakan pemain berposisi striker tengah, namun juga bisa dimainkan sebagai winger. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengatakan status Farid saat ini sebagai pemain seleksi. Dia dari Afghanistan tapi lahir di Finlandia. Dia sebelumnya main di Liga 2. Masih kita trial, belum kita kontrak, kata Agius. Pemain nomor 9, manajemen yang mendatangkannya, kata Gilbert, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Umur sang pemain terbilang masih muda, yakni 26 tahun, keuntungan bagi PSIS Semarang jika bisa mendatangkan sang pemain.